Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Diduga mengebut dengan melaju kencang, sebuah dump truck menabrak mobil pick up di Jalan Raya Deandles Pantura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Akibatnya ada dua orang tewas di lokasi kejadian. Beginilah kondisi mobil pick up setelah ditabrak dump truck di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Kerasnya tabrakan mengakibatkan dua orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut diduga karena supir dump truck mengebut dan mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan ketika ingin mendahului kendaraan yang ada di depannya. Ternyata dari arah berlawanan muncul mobil pick up sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan. Kini jasad kedua korban sudah dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik dan untuk mengetahui penyebab pasti tabrakan maut ini, Satlantas Polres Gresik akan menggelar olah TKP.